Assalamualaikum, Tops buat lo semua. Jadi Top Score baru aja opening Top Score Bandung. Nah sekarang gue lagi di depan store-nya dan gue akan ngajak lo ke dalam untuk melihat kira-kira fitur apa aja yang ada di dalam dan ada fasilitas apa aja. Let's go, ikutin. Di belakang gue nih ada tulisan Top Score gede banget. Woi, terus ada tulisan sebelah sini nih, toko sepatu olahraga termurah. Penasaran kan? Yuk orang-orang Bandung, yuk sadayana, yuk. Kehandep. Ke dalam? Kalebet yuk, kalebet. Nah, kita dapat ucapan dari Raffi Ahmad, ya kan? Raffi Ahmad. Makasih, Kak Raffi. Sini ada duo Papua ya? Iya, ada Runtu Boy dan Evan. Sementara di sini ada orang setempat, penduduk setempat. Beckham Putra. Ini ada sapunya nih, ngalangin banget. Oke, masuk ke dalam yuk. Yoi. Silakan Marium sepatu naon. Milarian sepatu naon. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi di sebelah sini ada wall specs. Jadi pada saat lo baru masuk, lo akan langsung lihat wall-nya specs. Nah, konsepnya kalau di Top Score Bandung itu, jadi floating gitu, sepatunya melayang. Nah, jadi ini tembok nih, langsung tembok. Nah, ini tuh. Begitu ditaruh, oh, seolah-olah melayang. Gitu, Tos. Jadi specs kan baru aja mensponsori Timnas Futsal. Nah, di branding lah kira-kira wall-nya di sini. Nih, nah di sini sebelah running, tapi running-nya belum keisi semua. Jadi Garuda Tech di sebelah sini. Dan ini, waduh, soleh banget dong. Azan mengingatkan gue untuk terus ibadah. Oke, yuk, specs cukup ya. Kita lanjut ke sebelah sini. Nah, ini lagi ada promo di bagian sini nih. Nah, itu biasanya kalau yang di Top Score Depok pun, jadi pas baru masuk tuh ada kotak gitu di depan. Nah, itu biasanya sepatu-sepatu promo. Jadi lu semua yang misalkan maunya ke Depok, pasti langsung ditemui dengan apa ditemui meja kayak begini dan itu isinya sepatu promo. Begitupun di Bandung. Nah, penasaran kan? Nah, ini dia sepatu-sepatunya. Yuk, di sini ada wall aksesoris. Dari mana, Mas? Dari mana? Majalaya. Majalaya itu berapa kilo dari sini? Lumayan jauh. Oh gitu. Tahu Top Score Bandung dari mana infonya? Dari Instagram ya. Nah ini contoh customernya. Jadi sambil video call sama temennya Tops seru banget. Nah ini di belakang gue ada wall apa namanya Ortu Said. Ada BBS. Dia juga ambassador Top Score. Jadi apa namanya? Gue nggak mungkin dong bikin store nggak ada ambassador kita. Di sini ada BBS. Valeron tapi nggak ada ya? Waduh, nanti harus dimasukin deh mukanya Valeron. Nah ini wall-nya Ortus, lu lihat di belakang sini. Sebelah sini juga. Lalu sebelah sini juga. Nah, ini wall-nya Ortus. Dan di sini sneakers ini. Kayak gitu Tops. Oke, lanjut lagi sebelah sini. Nah ini kayak Top Score Depok persis. Gitu, kayak Top Score Depok persis. Ada namanya wall Equinox. Wall Equinox itu isinya jersey-jersey punya para UMKM. Kayak ini yang gue pegang, ini miliknya QZF. Sini miliknya Fat. Ini jersey-nya apa Mariana Island. Terus juga Mendiola nih punya Fat. Sini juga ada Exortif. Jaket-jaketnya apa hoodie-hoodienya apa Noich. Belakang gue ada DJ Sport, Noich, Nero, Wayang, Elastico, Artland. Nah ini ada wall khusus karena mereka mau mensupport kita juga. Di bawah sini juga ada nih, DJ Sport, Grigera tuh celananya, ya kan? Nah terus juga ada t-shirt Top Score, gitu Tops. Nah, coba lurut ke bawah. Hup. Nah, ini adalah Interlock. Interlock itu adalah permukaan lapangan futsal internasional. Gua bikin tuh Interlock di sini supaya lu semua pada saat nyobain sepatu futsal, bisa langsung feel the field. Lu bisa merasakan bagaimana pada saat sepatu futsal itu digunakan di Interlock. Coba lihat lagi ke bawah. Oh ya. Keren kan? Lanjut. Nah, ini dia. Nah, ini wall-nya Mills. Ya, yeah, wall-nya Mills. Konsepnya sama floating juga sama seperti Ortus dan Specs, floating juga. Tapi ini isinya sendal semua. Nah, sedikit informasi nih buat lu semua. Jadi kemungkinan akan ada
sepatu-sepatu dari Ortus, dari Mills yang akan datang. Gue sering banget salah ngomong sih. Dari Mills yang akan datang. Jadi sementara di display sendal doang, tapi nanti akan ada sepatu-sepatu. Jadi semakin seru nih pertarungan brand-brand lokal. Nah, di sebelah sini, ini pintu masuk kalau mau ke fitting room. Tapi masih berantakan, namanya juga kan toko baru ya nggak? Kayak lu aja kalau baru pindahan juga kan berantakan kan? Nah, nggak usah gue kasih tahu yang berantakan, yang indah-indah aja lu mah liatnya. Nah, ini Mills, wall-nya Mills. Mereka khusus gitu wall-nya, dan ini ada di... Jadi di sini tuh ada jersey timnas, ada PSG Pati, ada sulut, ada jaket, ada peralatan-peralatan lain. Oke, ikut lagi. Sini itu wall-nya umum. Nah, di sini ada wall umum, di sini ada sepatu X Munich, ada Asabi, ada Asics, dan ada 910. Nah, di sini ada logo 910 nih. Nah, ini wall-nya 910, tapi karena sepatunya belum nyampe semua, jadi masih dicampur dulu tops. So, di sebelah sana ada Converse, kayak gitu. Oke, karena bajunya Mills tuh banyak banget, jadi di samping kanan gue ini ada jersey Home Away Third, punyanya Mills. Dan di sebelah bawahnya juga masih banyak polo-polo dan celana-celananya Mills. Lo bisa dapatkan segera di Top Score karena meskipun Mills punya store di Bandung juga, tapi gue jamin stok di sini juga nggak kalah banyak dengan yang ada di Bandung. Jadi terserah deh lo mau ke Bandung atau ke sini. Oke, kita ke sebelah ya. Asik. Kayak film India ya. Nah, di sini ada wall-nya, island-nya Ortus. Di sini banyak t-shirt-t-shirtnya Ortus. Juga base layer, juga celana-celananya Ortus. Selain itu, di sebelah gue, di kanan-kiri sini, ini ada menara bola. Ya, ini ada menara bola, jadi tinggi banget. Dan ini isinya bola-bola futsal, bola-bola lapangan gede. Dan di display kayak begini, biar agak estetis. Nah, mostly wall di sini, kalau di Top Score Depok kan amburadul ya, cekat-cekat. Nah, di sini ini udah gini nih, Tops nih. Jadi, lo kalau ngaca tuh, lihat tuh. Let's go. Itu aja, jadi gue ulangin brand yang ada di sini ada Specs, ada Ortus, ada Mills, ada Equinox itu ada Noich, ada Nero, ada DJ Sport, ada Wayang, ada Artland, ada Elastico, terus juga ada 910, ada X Munich, ada Adidas, ada Nike, ada apa lagi, Asics, ada Converse, ada Sabi, dan ada Nike, ada juga apa lagi, banyak deh pokoknya. Dari mulai elbow pad, knee pad, semua segala macam, pokoknya Barudak Bandung, ulah sungkan-sungkan, mampir ke dia. Terima kasih, sehat selalu buat lo semua yang mungkin mau merencanakan mampir-mampir ke Bandung, ke Top Score Bandung setelah Lebaran, boleh, silakan, atau mau sebelum Lebaran, silakan. Yang penting ikutin aja, follow Instagram kita @topscoresport, nanti di sana akan ada informasi tutup, informasi buka, dan lain-lain. Jaga kesehatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.